Jadi gini ya guys ya, aku tuh nggak tahu kenapa kalau aku di rumah sendiri tuh awakku kayak merinding guys. Terus kalau aku masak itu tuh kayak lihat sekelibatan kayak bayangan hitam lari, yang kecil ya ada yang besar ya gitu, nanti tiba-tiba kayak kayak ada yang berdiri di apa di depan TV, kan aku lagi ada di dapur ya gitu guys. Aku tuh kadang kayak wedi ora wedi cuma kaget nih loh, terus awak aku kisah merinding ya, awak aku merinding ya guys. Ya aku nih mati, aku di rumah sendiri kok ya ngono guys. Ini aku nak nih rumah dewi ki sering kok ki aku ki mau ndeprok nih gue satu tempat kok ya ngono kuwi. Jadi aku ora kemana-mana kok ngono guys, maksudnya aku nambah melakukan makanan ini berarti guys. Iki aku merinding banget loh, bener aku sumpah aku merinding banget. Kau ini merinding aku, loh. Tanganku, sumpah aku merinding banget. Aku nggak tahu kenapa aku kalau di rumah sendiri itu aku merinding. Tapi cari ini teman, ya Allah aku merinding banget dulu. Jadi ini katanya temanku yang katanya yang indigo kayak gitu, yang tahu hal kayak gitu, katanya di sini tuh ada guys. Terus aku tuh dulu tuh pernah dikasih kayak batu warnanya apa namanya, warnanya pink, terus sama itu apa bulu perindu atau apa itu loh guys, kayak gitu guys. Aku mau buang ke laut sana guys, tapi aku takutnya nanti kalau ada apa-apa loh. Tapi kan kita percaya kepada Allah ya guys ya, mungkin nanti buah kapan nanti aku mau buang, dan itu aku mau videoin kalau benar-benar aku buang guys. Soalnya di situ ada isinya, tadinya isinya tuh perempuan, dan perempuan itu tuh nggak mau kalau dibawa ke kamar mandi guys. Soalnya kan kadang kan kalau aku dulu kalau aku libur kan tak bawa di tas, terus tak bawa ke kamar mandi mesti kan, itu dia marah guys. Terus marahnya tuh dia tuh pas waktu marah itu tuh dia tuh menyerupai seorang laki-laki menurut guys, harap berkosa aku loh guys. Aku sampai uti loh guys, aku pernah loh pas aku pakai bawa anyaran-anyaran pakai bawa dikasih batu itu tuh, aku mimpi kayak aku tuh berhubungan kayak gitu loh, aku berhubungan suami istri menurutui, tapi aku nggak tahu cowok itu sopo. Makanya aku langsung tangi kaget, tapi kroso banget loh guys, makanya kan aku uti. Terus aku takut katanya perempuan, tapi kok yang datang tuh selalu laki-laki ya gitu guys. Terus akhirnya aku ngomong aku takut gak ngono, terus akhirnya apa akhirnya diganti ki gak ada piye-piye sih, cuman kok kan koyo rezekiku ki malah tambah seret ngono guys. Jadi mungkin nanti kapan-kapan aku mau buang antar ya kayak gitu tuh, antara percaya dan gak percaya ya, tapi itu nyatanya aku alami ya gitu guys. Dulunya tuh memang aku pernah ada masalah, terus aku minta itu, bukan minta sih sebenarnya, lebih ke dia tuh nyaranin kayak gitu guys lah. Otomatis kalau aku dengan posisi ibarat tuh teko wis buntu kayak gitu ya, akhirnya ya gogo ya guys ya. Intinya itu batu itu tuh hanya buat melindungi aku, tapi kita dilindungi apa percaya sama Allah ya, kita dilindungi oleh Allah ya kayak gitu guys. Terus aku akhirnya bisa berpikir jernih guys. Terus aduh apa terang ngomong gitu, terus ya wes lah mau tak buang tapi belum ada waktunya. Soalnya apa anehnya kalau setiap aku mau buang itu hilang, tapi nanti kalau aku nggak ada pikiran mau buang atau apa ya di situ lagi. Ini aja kalau aku mau buang pikir aku tak sebening dia ngono, tapi nanti kalau tiba-tiba tuh ketemu di sini di situ gitu loh guys, aneh kan. Makanya aku mati guys, nanti kalau ketemu langsung tak simpen, tak keep, tak lupa ke tas, minta aku gak guys. Neng laut kalau di rumah hembokku bawahnya kan laut nih tuh, saya sana itu kan laut guys, nanti langsung aja tak buang ke sana aja. Mungkin nanti hari minggu, pokoknya nanti kalau minggu-minggu ini aku sudah ketemu, aku lihat nanti aku buang guys kayak gitu. Oke guys, kita aja guys ya, aku mau nyapu sebelum mbokku teko guys. Okay, bye-bye.